Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Dayeng. Nah, ini posisi saya masih di depan Robening, Mall Robening nih. Kita akan coba update lapaknya Babe Kumis, karena di lapak beliau itu banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa jadi referensi buat teman-teman, baik itu buat jual lagi tuh buat koleksi ya. Nah, nih suasananya di sini nih tuh. Nah, kita akan nyebrang, posisinya dia di seberang gitu. Tuh dia lagi ngosok. Kita kerecokin aja nih lapaknya dia nih. Ini lapaknya Babe Kumis yang bikin dompet bergetar tuh. Coba itu. Kita lihat yang mana yang bisa kita pakai. Kalau kita pakai mertua lewat kita cuekin. Kayaknya yang dia gosok itu, Be. Yap. Gimana Be? Sehat Be? Apa itu digosok terus dari tadi saya lihat dari jauh? Bacan. Oh, bacan. Wih, di jumbo ini mah. Jumbo. Wah, didah bikin dompet bergetar ini mah. Hanya ada di lapaknya Babe Kumis. Be, kita update lagi ya, Be ya. Nih teman-teman, seperti saya bilang dari awal, karena memang selalu konsisten beliau untuk memberikan beberapa pilihan-pilihan untuk teman-teman penghobi atau mungkin yang buat jual lagi ya. Nih kita akan perlihatkan koleksi-koleksi dari Babe Kumis. Oh, sambil beliau sibuk menggosok, aduh pokoknya mau kalau dia menggosok itu jadi aja. Biarin ntar kalau jinnya keluar bingung dia mau minta apa. Aduh. Minta duit. Yang ada saya yang dikasih, tadi saya dikasih duit mana. Oh bisa si Babe ini. Nih teman-teman, kita coba update nih. Nah untuk jenis sendiri beda-beda, tentunya ada harga ada kualitas ya. Alhamdulillah di sini tuh karena pilihannya banyak jadi kita puas kalau kesini tuh. Dan kita buka insya Allah tiap hari ya, dari pagi sampai malam, paling maksimal jam 6. Tapi kalau misalkan teman-teman mau enak dari siang aja biar lebih enak ngobrolnya. Nah, jangan terlalu malam juga. Banyak pilihannya tuh, Bray. Ini pandan. Tuh. Kalau harga di sini tuh harga dari 50-an ya apa 100? Ah, ini yang di sini nih. Tinggal pilih aja nih. Harganya dari 50.000. Pokoknya 50.000 ke atas lah ya. Karena memang promo ya, jadi kita bisa dapat dengan harga yang terjangkau. Ini saya liatin dulu nih, karena banyak kan yang pengen opening dari awal itu yang harga murah-murah dulu. Tenang aja, harga murah, kualitas tidak murahan. Harganya murah, tapi kualitasnya nggak murahan nih. Kita update lagi lapaknya Babe Kumis. Cubung es 50.000 mah harga ikatannya doang, tapi di sini mah dapat batu. Coba. Jadi bukan berarti Babe nggak butuh uang, tapi memang Babe ngasih promo nih ke kita nih ya. Khusus channel Daeng dikasih promo nih, ada lapis lazuli. Spesial edisi harga dari Babe dari harga 50.000 ke atas. Ada Red Borneo. Di sini juga ada. Titanium. Tuh. Hitam-hitam ada cat eye-nya, ada tiger eye-nya tuh. Nah, ini 50 juga peset cepe nih, Be. Oh, variasi ya. Tuh, ini yang variasi. Ini juga kita masih ada ini bongkahan bacan doko. Tuh. Bongkahan bacan, ada juga klawing. Klawing atau nogosui. Nah, ini ada liontin-liontin. Liontinnya ada lapis lazuli. Ini bisa dijadiin liontin nih, lapis lazuli. Nah, ada juga giok. Ini bisa jadiin gasing. Oh, Indocres. Oh, ini Indocres, Indocres nih. Tuh, tinggal pilih aja. Ini apa klawing? Berarti yang liontin-liontin ini yang berapa-berapa nih, Be? Variasi aja.
Dari berapa? Harga paling murahnya berapa? Harga ada yang Pego 200. Oke, ada yang Pego, ada yang 200. Tinggal tawar aja dah, pokoknya kesini semuanya pada merapat. Ay, jangan cuma nonton doang. Kelapaknya babe doang, langsung merapat kesini. Ini giok kali be, bukan? Bukan. Oh bukan. Warnanya? Fosfor. Oh fosfor. Enak juga warnanya tapi ya? Iya. Ya tapi selera. Oke. Tinggal seleranya aja nih, sukanya yang mana nih, tinggal sesuaikan aja. Ini juga di sini ada lagi cutting nih. Kebun teh ya, apa-apa ini? Mana? Anggur. Anggur. Oi, bisa mabok saya ini kalau saya pakai. Oi, mama, dia seratnya ini pusar bumi ya, Be ya? Pusar bumi. Cutting ya, cutting. Tuh antik juga. Ini kayak kantong semar nih. Tuh. Mantap. Itu juga antik. Udah teratai. Tinggal screenshot aja, ada juga yang lusun-lusun kecil. Ini ada yang dibikin kayak telur nih. Tuh. Ini Garut ya? Tuh lihat kalau dia nggosok. Dia kalau nggosok begitu tuh, coba lihat. Kita lihatin dia nggosok. Dia enggak kalau kita videoin dia lagi nggosok. Duh, si babe totalitas beliau ini kalau lagi ngerawat batu. Jadi teman-teman pun di rumah, ini edukasi yang dikasih sama babe. Kalian jangan cuma beli batu, koleksi batu tapi tidak dirawat. Kalian juga harus merawat, dielus, mana tahu jinnya keluar, kan lumayan 3 permintaan. Mau minta kawin lagi kek, mau minta apa kek, kan lumayan ya kan. Oh. Yang penting dielus dulu. Aduh mama. Banyak orang punya koleksi di rumahnya, cuman diliatin doang sampai berdebu. Tuh. Iya, kita harus menghargai koleksi kita. Kita harus merawat. Iya kan? Mana tahu ada hal positif di dalamnya, akhirnya dia doain kita juga, ya kan? Ini ada bentuk telur juga nih. Suji kayaknya nih, jenis suji. Ini suji ada. Apa ini bebek ini? Bentuknya kayak loreng. Mana? Giok. Oh, giok. Giok Burma nih. Loreng-loreng begini. Nah, ini yang aslinya nih. Tuh. Bau-bau. Bukan. Ah, bukan? Apa? Giok sungai. Giok sungai. Antik juga nih giok sungai itu. Itu enaknya kita kalau nge-review di lapak yang ngerti batu. Saya kan kadang asal ngomong doang. Bener apa kagak? Nggak tahu dah tuh. Ternyata salah tadi. Nah ini bacan doko. Ringnya monel. Kalau dari jauh kayak kecubung tanduk atau yaman. Tapi dari dekat pecahannya kelihatan tuh birunya. Bacan doko. Harga langsung aja ke babe. Atau nggak WA ke saya. Nanti kita akan bantu. Harga sesuai dengan harga pelapak. Oh ada yang biru juga tuh. Ini ada juga giok Burma. Kita coba lihat lebih dekat. Ini Garut punya. Nih aslinya Garut itu begini, sama kayak bacan hitam. Nanti dia akan bermutasi. Tapi kalau ini cakep dia nih. Hitamnya ini apa? Garut galian lama. Tuh. Ini juga ada Red Borneo Kalimantan punya. Fosfor lagi. Titanium. Ah, bahan ini bahannya Red Borneo punya nih. Uratnya cakep banget tuh. Oh. Antik ini, teman-teman. Seratnya itu kayak serat virus apa-apa ini. Coba. Ayo langsung nih kepo-kepoin aja. Maaf, Be. Ada juga bacan, bongkahan bacan. Bongkahan bacan. Wow, ini udah kristal tuh. Cakep. Ini yang berapa, Be? Mana? Itu kita buka harga 11. Oke, di harga penawaran ya, 1.100.000 di harga penawaran. Tapi gede ini, jadinya banyak.
lumayan. Ini ada juga Garut punya nih, ATM Garut ya. Udah course land. Enak banget. Ini Garut juga apa nih? Garut juga. Garut. Serat tembaga. Serat tembaga kalau ini mah. Semuanya dielus terus sama babe. Ya. Makanya warnanya wadidau. Bacok. Bacok. Bacan coklat. Kualitasnya aduh cemewew. Solar. Oh, ini apa nih? Mana? Ini. Wih, warnanya Gunung Kalsedon. Tapi ini kualitas bagusnya ini. Iya. Yo, super high kualitas pokoknya mah. Nah, bacaan juga nih. Ini ada dua nih yang begini nih. Hai mama ya, ada liontin. Tuh. Garut ini, Pak. Pokoknya teman-teman yang mau kesini kami buka dari pagi atau siang, tinggal langsung aja merapat ya. Sampai malam. Jangan ngomong sampai malam. Kan jam 6. Sampai jam 6. Ya jam 6 udah gelap. Sampai jam 6 pokoknya udah gelap itu. Kalau mau tengah malam juga bisa, tapi langsung ke rumahnya babe. Langsung ngapel. Ini ada juga nih apa? Sutra ya, Pandan Sutra ya. Sutra Jumbo. Pandan Sutra Jumbo. Duh, oke. Kita sudah perlihatkan, teman-teman tinggal chat aja ke Daeng atau langsung merapat ke lapaknya babe, kita buka dari pagi sampai jam 6 ya. Kalau mau aman datang di sini siangan dikit enggak apa-apa. Tapi yang jelasnya maksimal jam 6. Ya berarti jangan terlalu sore banget datangnya. Kita perlihatkan. Tanya aja lapaknya babe kumis yang ada di seberang dari Mall Robening, di seberangnya ya, bukan di depan tapi di seberang. Jadi batasnya jalan. Terbaca tanya. Oke, karena beliau lagi sibuk nggosok kita jangan gangguin tuh. Oke beh, makasih banyak beh. Sama-sama. Jaga selalu kesehatan. Amin. Ya. Mudah-mudahan babe selalu sehat. Setelah kita review makin ramai dan makin berkah usahanya be ya. Oke be, tuh teman-teman sudah kita perlihatkan koleksi dari babe kumis. Oke sahabat Daeng, karena kita mau lanjut ke sana lapaknya si Ferry dan juga si Resmal ya. Jadi kita close dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalian jangan cuma nonton, banyak kan cuma nonton doang. Pokoknya di channel Daeng terus beli biar Daeng juga semangat untuk konten. Ya kan, Daeng capek-capek panas-panas kadang berantem di jalan gara-gara kalian ya. Jadi ini apresiasi teman-teman itu dengan cara beli ya ke pelapak ya. Paling tidak datang silaturahmi itu udah cocok ya. Mau beli mau enggak yang penting datang silaturahmi atau enggak by phone atau via WhatsApp. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam kulit gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.